Alah, ni penyanyi mana pula ni? Tak kenal pun. Tapi juta-juta. Eh, ni budak je ni. Sedap ke suara? Tapi juta-juta views je ni. Hai korang. Sorry, aku shoot pula kan tengok YouTube tadi. Tak ada, I dah jumpa senarai lagu-lagu baru yang I baru tahu. So, I nak share dengan korang. Tapi siapa diorang ni semua ni? I tak faham lah. Alright, yang pertama penyanyi baru dengan lagu baru yang kita tak kenal pun siapa penyanyi ini. Tajuk dia Datang dan Pergi. Nyanyian Mucin. Mucin. Tak tahu nama dia apa. Mucin. Kalau korang tengok video klip dia macam adik-adik rempit yang macam main gitar kat depan rumah, kat tepi gate kan, lepak dengan member. Tapi itulah, views dia macam banyak ya. Video ni dia rilis pada bulan Februari hari tu. Tapi sekarang ni views dah cecah dalam 800,000. So siapa yang tengok video dia ni sebenarnya ni? Dahsyat kau dek. Followers kat Instagram pun dah lebih 50,000. Lebih daripada Instagram I. Penyanyi yang kedua kita ada Takdir Cinta. Nyanyian daripada Muna. Wow, ternyata bukan besha-besha. Single pertama dia dah mencecah 1 juta views dah. Siapakah? Yang penting social media dia dah dekat dalam 50,000 followers juga. Tetap nak mengalahkan I. Kalau korang tengok music video dia, dia macam yang klise tu lah. Yang awal-awal dia dah melalak-lalak. Kita tahu suami dia akan mati di penghujung cerita music video. Seterusnya kita ada Megat Rahim. Tajuk lagu dia adalah Sinar. Dah kan dah puji kau punya lagu dia. Genre tu adalah berbeza daripada orang-orang lain. Itu yang penting sebab dia ada macam jazzy-ish dan sebagainya. Tetaplah geng-geng asap motor. Next ialah lagu yang bertajuk Derita, Isma Sen. Isma Sani. Isma Sane, kita tak tahu. Derita akak baca nama kau, dek. Isma ni dah ada beberapa single dah rupa-rupanya. And single ni pernah juga Naim Daniel tu cover lagu dia. Dan lagu Derita ni dah cecah dalam 4.1 juta views dekat YouTube. Walaupun dekat YouTube tu nak kata music video pun bukan. Nak kata lirik video pun bukan. Sebab dia just tulis Derita je kat situ. Play lagu tu 4 minit. Yang saya paling terkejut yang terakhir ni adalah lagu Maafkanlah daripada Reza RE. Maafkan saya ya Reza, saya tidak mengenali diri kamu. Yes, penyanyi ni adalah daripada Indonesia. Video klip dia macam dekat sebuah rumah usang je. And then dia pakai t-shirt je. Paru-paru kat tangan pun ada nampak. Walaupun lagu ni rilis Mei lepas dah ada 2.1 juta tontonan dekat YouTube. Tahniah Reza, tak perlukan gimmick kan? Berjuta-juta views. Alright, itu je daripada Sarah pada minggu ini. Agak-agak kalau I keluarkan single, korang nak dengar tak? Korang nak genre apa? R&B, hip hop, onsta-ons, komen kat bawah, okay? And ada lagu-lagu pelik lagi yang aneh-aneh yang saya tak tahu, komen dekat bawah, okay? Jangan lupa jumpa lagi next week. Ada Abang Remy tu, ada malu kat sini. Hot FM.